makanan nikmat kuliner mantap bola sikat kuy. Laper, mendingan kita ke makanan nikmat kuliner mantap bola kuliner. Jangan lupa aku. Ini biasanya buka dari jam berapa ke jam berapa, Pak? Kalau bukanya dari jam 2. Oke, jam 2 siang ya? Iya, jam 2 siang, kadang sampai, setengah 3. Oh, sampai jam berapa, Pak? Sampai jam 11.12 kan? 11.12? Iya. Ini cireng sama? Sama cibai. Cibai. Iya. Oke. Isinya apa sih, Bang, cirengnya, Bang? Kalau cireng cuman ayam suwir doang. Ayam suwir. Iya. Ayam suwir aja, nggak ada bumbu-bumbu lain? Nggak ada, paling pakai bumbu ini. Ada yang pedas sambal, pedas bubuk. Pedas sambal ya? Oh, iya. Pedas sambalnya. Cuman pedasnya beda ini. Oh, pedasnya beda. Kalau cibai? Racikan cibai sendiri. Isinya cibai? Kulit lumpia pakai aci. Oh, aci. Acinya apa, Bang? Acinya jadi di ini sabun. Apa? Iya. Oh, sabun. Kalau cireng satuannya berapa? Cireng satunya 2.000-an. Cibai? Cibai 5.004. Cireng biasanya sehari habis berapa ini, Bang? Berapa pieces? Kalau cireng rata-rata 300 pieces sehari. 400 ya. Wes mantap. Kalau cibai 500-600. 500-600 ya. Hampir banding sih. Oh, berarti total hampir 1.000 pieces lah ya. Iya. Oh, mantap. Alhamdulillah. Ini asli mana, Bang? Ini Garut. Garut ya? Iya, Limbang. Garut. Nah, udah berapa lama, Bang, di Jalan Batu Ampar? Kalau di sini baru 3 bulan sih. 3 bulan? Ya. 3 bulan udah sampai ribuan pieces sih, Bang? Masya Allah nih, Bang. Alhamdulillah. Oke, jadi buat yang mau suka cireng atau pengen cireng atau cibai ya, Bang, jujur ya. Kita baru tahu cibai nih, Bang. Ya. Penasaran, langsung aja datang ke sini ya, Bang, ya. Lokasi. Bangnya namanya Mang Ablay. Oh, Mang Ablay? Bosnya itu. Oh, Mang Ablay, ya. Bosnya. Cireng isi, oh iya. Nah, cabangnya berapa cabang, Bang? Ada 4, cuman beda-beda. Oh, beda-beda. Jadi jualannya bukan ini doang. Oke. 4 cabang ya, Bang, ya? Iya. 4 cabang berarti 4 gerobak. Berarti taruhnya 4.000 pieces ya, Bang, ya? Iya. Mantap. Berapa kilo lah? Iya, ini apa udah usaha kayak gini udah lama mungkin kali, Bang, ya? Cibai-cibai iya. Gitu ya? Karena kan biasanya iya. Cireng nih yang kita tahu ya. Cibai baru muncul nih, atau mungkin kita yang kurang kalau aktif, cireng nih. Udah gak asing. Gak asing ya, ini sambelnya nih, teman-teman. Berarti ini udah di apa dibuat dari sononya, Bang, ya, dari rumah ya, gitu ya. Ya. Jadi di sini tinggal penggorengannya aja prosesnya. Jadi ya, bikinnya pagi. Oke. Okay. Udah beres jam 2 atau setengah 3 langsung ke sini. Langsung. Oh, langsung ke sini. Iya. Oh, ini. Di sini apa cabe sama apa nih, Bang? Asin. Cabe asin. Iya. Diaduk gitu. Bisa pakai jagung, bisa. Oh, jagung. Ada asin. Bumbu gitu. Jagung manis. Iya, oh. Ada. Terus itu bumbu-bumbunya ya, Bang, ya? Iya. Oke, siap. Mantap, teman-teman. Ini buat yang nyemil-nyemil cocok banget ya, Bang, ya? Cocok. Di usaha juga cocok banget. Sekarang juga ini sedikit lagi. Ya, unik ya. Gitu loh, Bang. Unik banget. Kecil tapi kayak pengen makan lagi ya. Mantap. Ini cirengnya juga kayak bagus banget nih untuk adonannya tuh. Aduh, ini udah jadinya nih. Udah, ini jadinya. Cocok buat bulan puasa. Oh iya, bulan puasa dikit dong, bulan puasa, Bang, ya. Sedikit aja. Makasih banyak, Bang. Siap. Terima kasih.